Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu melakukan pemantauan gerhana matahari cincin di Desa Marana, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Di lokasi itu terpantau lancar, hanya sesekali tertutup awan tebal. Pemantauan pun disiarkan langsung via YouTube. Sementara di Kota Palu, sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, hujan deras mulai mengguyur hampir seluruh wilayah Palu. Kondisi itu terjadi sampai puncak gerhana matahari cincin pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kondisi cuaca pada saat awal pengamatan adalah gerimis dan pada saat jam 16.33 sudah mulai hujan-hujan agak deras. Namun tidak menghentikan kami untuk tetap melakukan pengamatan. GMC sebagian, gerhana matahari cincin sebagian berhasil kami pantau dan fenomena gerhana matahari cincin di Palu berlangsung selama 2 jam, dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Sayangnya hanya beberapa detik gerhana matahari cincin di Palu terlihat jelas. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.